Kasus pembunuhan berantai di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta masih terus bergulir dan kini menemui fakta baru. Pelaku NAF 22 tahun belakangan diketahui telah menargetkan 4 orang korban yang semuanya perempuan. Motif kejahatannya lantaran ingin menguasai seluruh harta milik korban. NAF beraksi dengan memberikan minuman oplosan kepada korban. Setelahnya korban dibunuh lalu barang berharganya dibawa lari. Rekonstruksi kejadian tersebut dilakukan pada Kamis 3 Juni 2021. Kepada polisi, NAF mengaku sudah menargetkan 4 orang korban dalam 1 hari. 2 orang korban dibunuh, sedangkan 2 orang lainnya Pantai Gelaga dan berakhir di stasiun kereta api Wates. Dikutip dari Kompas.com Jumat 4 Juni 2021, awalnya NAF dan takdir jalan-jalan, termasuk ke pelabuhan perikanan Tanjung Adikarta, warung sekitar kawasan pelabuhan untuk membeli dua minuman bersoda dan obat flu. Lalu mengajak korban ke dermaga wisata Pantai Gelaga, kemudian mengobrol dan memberi takdir minuman soda yang ternyata sudah dioplos obat. Takdir langsung tersungkur di pelataran dermaga, kemudian tubuhnya diangkat oleh NAF dan dibawa ke pinggir dermaga. Seolah karung beras, ia menjatuhkan tubuh korban hingga kepalanya membentur lantai. NAF kemudian menyeret korban ke lorong dermaga untuk menyembunyikan tubuhnya. Setelah itu pelaku mengambil sejumlah barang berharga dan korban. Akibat perbuatannya, kini NAF diancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dan share ya.